Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah Wara' dan Zuhud Masruq rahimahullahu ta'ala. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia mengatakan, aku mendapatkan kabar bahwa Masruq pernah memegang tangan keponakannya, lalu membawanya naik ke tempat pembuangan sampah di Kufa seraya mengatakan, maukah aku perlihatkan dunia kepada kalian? Inilah dunia. Mereka memakannya lalu habis. Mereka memakainya lalu usang. Dan mereka menungganginya lalu lemah. Mereka menumpahkan darah mereka karenanya. Menghalalkan kehormatan mereka karenanya. Dan memutuskan tali rahim dengan kerabat karenanya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.